video ini saya ingin klarifikasi tentang konten yang saya buat beberapa jam yang lalu yang membahas tentang anaknya Pak Ridwan Kamil. Konten tersebut saya buat tidak ada niat untuk menjadi bahan lelucon sama sekali, ya tidak ada niat untuk menjadi bahan bercanda. Akan tetapi saya buat konten tersebut tujuannya untuk menyuarakan agar lebih banyak orang ikut mencari anaknya Pak Ridwan Kamil agar segera ketemu, ya, ketemu lebih cepat. Saya minta maaf lagi karena konten tersebut mungkin sudah menyinggung perasaan sebagian orang, akan tetapi saya ingin klarifikasi saja, saya tidak ada niat untuk menjadikan hal tersebut atau kejadian tersebut bahan lelucon, karena saya paham sekali kejadian seperti itu bukanlah bahan lelucon dan saya rasa konten tersebut juga tidak lucu, ya. Dan saya sendiri sangat support Pak Ridwan Kamil karena saya sendiri warga Bandung. Pak Ridwan Kamil adalah panutan saya dari dulu. Ya, saya minta maaf sekali, tidak ada niat untuk menjelekan atau menjadikan bahan lelucon atas kejadian tersebut. Terima kasih, sekian dari saya.